Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel untuk keluarga Mas Goblom. Halo pemirsa. Cucu tangi kalau mau purik ngejak melaku-melaku. Mari ini urung buka pemirsa bakul sega urung mateng biasanya aku ngunuh. Ben cucu menanu kadang tak jak melayu-melayu. Ya alhamdulillah daerah ini ki sek Soramono ini bener-bener sek seger asri. Cara mono jalan-jalan niki alami niki saya ono segera oksigen niki saya akeh nek cara mono saya bener-bener murni lah gak sepiro akeh polusi itu nek nang kota apa misal ya ya nek jalan-jalan nih aku nu santai pemirsa dhewean nek gak sepiro bingung kadang pengen masak aku ya kadang perkara ngonten jadi aku masak karena kadang kuwi nek tuku jangan gak cocok aku pemirsa karo ilatku nek sekedar botok apa sambel nek nang warung aku kan pernah ngonten kan mak tuku jangan kuwi sik rada mending cuma nek jangan iki kadang gak cocok aku orang cocok. Ayo dek mek jalan-jalan ora jalan-jalan sedelok ambek ngenteni warunge buka pemirsa. Itu jojo ya, emang kurang ngejak jalan-jalan tapi kok nganu nek warung itu ya pertigaan konang itu semua sing paling cedak ya kun ya kini CRT ku itu sing cedak ngene mbah Miati tak lihat nih aduh lo ada ngomai almarhum mbah Umar masih Pak Imoro tuh piye njaluk piye itu jalan-jalan wong-wong pemirsa. Bako sego ini buah kan sering banget us pernah tak spill jadi umpamane aku tuku sego ini gak tak spill pemirsa iso ndelok apa kontenku sebelumnya ya engko nek aku tak konten yang tak ketok terus engko pemirsa engko mesti protes engko bosen mbak kok mau nonton di iku ae di apa di syuting ae engko ngono engko nek aku bahas ana sing tak kok bahas nengku dari katanya diulang-ulang kan jadi ya wong serba salah pemirsa marai yo piye cah ngene aku ngomong kok itu sudah terlalu ya mana kan sing nonton kan yo gak sing lawas to ya kita harus saling menghormati ngono pemirsa wis sering banget pokok akhir-akhir kita spill seperti apa tempatnya nggone kayak punya nosen tak kok main di mbak ngene tak ya di jam no komentar sih iso ae cuma kadang aku lali lah tak balas nek kesuwen kan gak enak karo pemirsa kadang aku ya lali pemirsa orang bendino mantengi apa jeneng update kolom komentar iki gak aku kadang jadi ras ngojo nu kadang apa yang ngonten delok hari ini untuk berapa viewer terus ras ngojo delok nasi komentar yo mohon pemaklumane yo piye-piye lah aku yo manusia biasa aku yo berusaha maksimal saya nek kene yo menghormati gak cuma sing nonton lama sing baru pun juga aku menghormati kadang yo ora update mesti delok iku abe videoku dadi yo nek semampuku kadang tak bales yo tak bales lewat konten luweh-luweh sopan lah luweh apik lah attitude nek kita balas lewat komentar maksudnya komentar ucapan konten ngono ya ya ayame do iki mari isa durung kasih lho aku nek tiwas nang pasar kok bakul urung lengkap aku dadi wong-wongan pemirsa pasar yo sering buang ngetak spil ono tak spill ae kok wedi kuwi engko pemirsa bosen dadi yo gak mesti tak spill terus. Pokoke aku sak berusaha semampuku aja sampai pemirsa iki bosen delok kontenku. Wis kontenku sak yo pokoke tak berusaha lebih baik lah progresif lah ya pemirsa. Dek jojo wis pengen ndang golek sarapan. Wong kene iki anggere bar olahraga.
Lek sing budal nang pasar ya nang pasar, jane sawah ya nang sawah, tapi tuku sego dhisik dadi masak edo awan, dadi blonjone isu. Kadang yang ngenteni blonjo bakul liwat iki ya ana ngene bakul blonjo koyo lek jane merah iku cuma wong iki awan pemirsa, kadang iki jam 10, jam 11, kadang jam 12, kok gak mesti ngono. Kadang gak liwat kene soalnya kan kita dhewe mbiyen kan iki ora omah, cuma tegalan ngisor pring dadi gak dilewati bakul blonjo, paling mentoke kena lorong kono. Lorongnya Mbah Kit, lorongnya Om Cusim. Adek, ayo tuh pas kasih pemirsa. Aduh, udah tuh. Pemirsa, ayo kita sarapan. Lah, aku esok memiliki pemirsa harus pernah tak cerita nih. Gue tak omongin itu dari nih. Baik kan omah bulang-bulang nih. Wah, aku ki grogi yo. Didelok pemirsa si cantik dan ganteng. Mulanya nih omong ki si grogi. Asli kau kuyo. Wah, rapi deh sini pemirsa. Mak ya wis tuntutan pekerjaan wah lah gaya nih. Kuyo artis saya. Yuk kita makan. Mantap ora pemirsa. Mau tolong ngewe ini suara. Dadi awan nek aku ki pitik njaluk mangan pemirsa. Nek aku ki santai pemirsa. Dhewe anae ngene nek pamane nganu yo goreng don ora ngono yo apa? Aku nganu apa jenenge lombok tak goreng kosek wis jadine aku gak bingung jojone nek aku tetep nyetok sayuran kok sop iris bawang brombong seng bar dadine nek wis gak bingung aku pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma syatana wa qina adzabannar. Jujur tetanggaku pemirsa itu wah apa batine golek duwe iki Mas. Iki urape bayem. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Mas bedo apa rumah apa misal yo? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma syatana wa qina adzabannar. Mumpung jujur meneng. Tak sarapan tuh bisa. Aku jok rene mergang nek ulap. Dereng pemirsa. Itu lagi asik makan donat. Allah, wis bar subuhe awah. Maaf pemirsa iki mang kecentok sambel apa? Kecentok iki lho, sambel teri gorokanku lara terus watuk. Tak skip engko dikritik pemirsa aku. Guyon lho pemirsa. Mbak Eko nek sarapan iki gak sopan watuk di konten kok ngono. Nekane njoba mangku ngene pemirsa. Gangun ayam. Kenapa di sini kok Mbak kok menune kok pecel ya memang. Mbak aku identike sego pecel. Sego pecel tapi kan tiap daerah kan beda rasane, beda menune. Bukannya gak ono menu liyane memang nek nang Buru nek ning Jepang iki andalane memang sego pecel nek iso do sarapan sego pecel. Nek cepu kae lho aku gak nemu sego pecel ya ono sego urat dadi menune iki gak bosen ngono. Ya tiap warung beda-beda ya ono uduk karo pecel gak mesti pemirsa. Ih, aku kudu jalan-jalan ini nih kita jalan-jalan pemirsa gimana? Anu, bapak ibu mantan lurah biar. Mbak biar pensiun guru, mbah guru nih orang kan ini. Tadi yo paling dek jalan-jalan menikmati masa tua. Thank you.
sambal teri ana keringe, urape iki ana kacang, ana kembang turi. Andalan bami apa sih sego urap, aku seneng banget. Mantul ya. Dengan titang gua Pak Ben. Mulai duit ya. Backgroundnya ayam-ayam. Anak esok kan dua tenang sekolah ya. Kayak wong kene iki nek ora nusa warung yo nang pasar, nek nang pasar nang sawah wis kuwi. Sing merantau yo merantau, jenom-nom. Nek aku kesel merantau pemirsa wis tuwek. Jama tuh usianya wis gak payune margane pabrik. Mana pabrik yo aturan usia. Sule pemirsa. Pengen kesehatan sulit. Nek kan jajan opo ae lho Mas, pasar ciri lengkap mulai donat ana risol, telur asin, sule. Kata golek kue bolu misalong apa ibaratnya setengah bumbu ning kene iki simpel. Gak dituntut kudu sego ambek bumbu gak sak mampune. Ya ana ndek taun diingi sedekah bumi mau jajan tok. Aku tak rewangi bangun jam 3 pagi pemirsa. Yang kubancaan kuwi sedekah bumi kene. Nek trimo 10 ambeng ngene aku mesek kuat. Nek akeh yang golek tukang masak. Iki mbami sambelnya kayak lombok setan iki nawon. Guru antasane nyuwegre ya. Iki ana osenge. Tepe mbus. Wena ambo. Nah, aku santai. Mok wong loro ae. Nah, ayo boh, kalau sarapan ini semangat nih. Alhamdulillah, ini semangat kuat. Wes. Nek kene suara gedhing kok awan santai, misal awan kadang ki ngene yo. Aku ndek anggere duwe stok. Maaf pemirsa. Aku kuwi anggere duwe stok ndok, duwe stok mie instan. Ndora bendino man mie instan gak apik. Duwe stok tempe, lombok, bawang merah, bawang putih lengkap, santai aku. Pokoknya dadaan ngono gampang. Paling kadare dadaan nek lesu yo aku nganu. Tempe tak isi bang, tak isi lombok. Tak oseng wis dadi nek aku pemirsa, cuma karena masaknya simpel kadang ora tak konten, aku pemirsa ben gak bosen. Yo wis ngono kuwi. Kontenku yo. Masakku nek gak tak konten wis simpel kadang. Ada aku pada bingung. Lho kadang kalau kan jenenge iki butuhan mare-mare pemirsa. Ndelok iki waya tagihan pam. Wifi. Terus token. Dadi piye carane aku kudu iso manage ngatur. Aku yo koyo ibu-ibu pada mume, aku yo koyo sampean pejuang
ibu rumah tangga sing ibaraté mengalah ben iso ngopeni omah ibu bisa. Alhamdulillah Mas Santo pengertian, Mas Santo juga ngerti direwangi merantau ben cukup ben iso ngopeni Mas Ale karo dik cucu Mas yo terpisah. Alhamdulillah aku ndek wong tua segelem ibarate bantu aku jenenge lagi oma-oma iki cobaan iki marek-marek pemisahan no sing lagi manggon ekonomine sek diuji Gusti Allah. Ya wis pokoke anggere iso aku nempor beras anggere aku iso nukokno anakku jajan iso nukokno anak-anakku klambi ngono wis aku matur nuwun karo Gusti Allah. Gak oleh ngeluh bahkan di bawah kita iku yo akeh sing kurang mampu wis kaya ibaratnya orang-orang Palestina ya masakno ya pemisah cobaane mereka ya tak dongakno iso aku yo dongakno moral yo. Moga-moga yang cepat selesai masalah iku nek ndelok ngono kuwi pemisah berita. Ya Allah Gusti kekurangan ngombe nang tempat pengungsian setidaknya aku ki iso tempat sing layak iku bersyukur anak-anakku iso mangan layak. Anakku sing siji jenis sekolah sing layak iku aku bersyukur karo Gusti Allah. Pokoke awake dhewe dengan adanya konten kuki kita belajar untuk bisa menghargai apa yang Allah berikan. Nek dikai sakmene porsine disyukuri ngono ae. Sing di bawah kita iku luwih akeh sing isih membutuhkan. Ngono nek aku wis bersyukur sak bersyukur bersyukure pemirsa. Ngojeni wong seneng gak seneng ki yo akeh. Aku ngonten ki ono sing seneng gak seneng ku wis hukum alam. Nek aku wis tak jarno sepeteng aku tidak membalas seperti ngaku neng konten ini gak ngajari omongan kasar, aku gak ngajari ngajak provokator untuk membenci orang lain. Niatku konten karena aku pengen membuktikan bahwa ibu rumah tangga iso berkarya, iso berkarir disambi ambek ngopeni omah lan anak. Wis, terima kasih neng kontenku, pokoknya aja lari dari kamar sampai keluarga Mas Kepul, Mas Jolibus Kumbang Kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Dadah.